Adik, register tak ada? Register tak ada. Sebelah sini, ok. Terima kasih. Dan kita nak masukkan dari sini supaya untuk belakang. Jadi boleh ke belakang sikit tak? Bagi ruang di sini ya. Boleh minta maaf tak adik ya? Kita ke sini. Situ pun boleh. Supaya ada ruang untuk rider yang baru sampai dan membuat pendaftaran. Meja pejabat. Macam mana tadi dia bagi main. Saya masih melihat terlibat sahabat-sahabat yang baru sampai dan mungkin tengah parti yang menggunakan basikal. Jadi jam 7.38 minit tadi kita sepatutnya dah bergerak ke sana. Jadi buat kita tengok ini ramai yang masih lagi dalam meter ya. Jadi anggarkan mungkin pukul 8 kita akan mula dengan kita lihat untuk perempuan anggota penyelam jadi nanti masa dah pilih ke pukul 8 nanti bila sebelum ke 8 kita dah standby bagi gerai dan kita akan masuk channel bye. Okey, mesti jam okey. Nak join 1300. Assalamualaikum. Wah, cair cantik ni. Assalamualaikum semua. Wah, tak nampak. Tak nampak kehandsomenya. Hai, assalamualaikum. Salam. Tema basikal is free. Oh, ya. Ini dia, bang. Okay. Hai, assalamualaikum. Salam. Okay. Oh, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Sihat eh? Tema basikal is free. Terbaik lah, terbaik. Semua ni. Pasal basikal lah. Yeah. So, excited tak semua? Bro, excited dia. Pagi dah orang Pak Kelawal lah. Ni dari mana ni? Dari MBSJ. Orang-orang daripada MBSJ. Macam mana dia semua. Okay, okay. Alright. So, nanti kita jumpa lah. Kita sembang lagi. Baik, baik, baik. Saya Nizam. Saya Nizam eh. Nizam. Penting tu, penting. Alright, terbaik. Yes. Semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, nice. Sebab background cantik tu. Okey bang. Okey. Gaya basikal display bang. Terima kasih, terima kasih. Okey bang. Selamat pagi bang. Selamat pagi. Alright. Kita jumpa eh. Kita ada Geotechina Serian Bahan, Washing Auto Spa, LHI Consulting, Frost & Co, Cycle Motion, Sifu, Prime Crew dan EET. Ini adalah untuk menjaga keselamatan tuan-tuan semua. Jadi, bila jaga keselamatan tu kita harapkan 100%. Kita tak nak apa-apa yang tak elok berlaku lah.
Senyum. Senyum sikit. Oh, tak boleh nak senyum aku. Sekali lagi. Oh. Terima kasih. Setofi. So. Mereka ada club ke? Tak ada, daripada pejabat daerah juga. Alright. Tampuk abang. Baik. Alright. Masih. Sekarang kita tengah berkayuh dalam Giro d'Italia, iaitu di mana kita bermula daripada pejabat kerajaan Petaling, dan kita akan berkayuh lebih kurang 46 km. So para peserta di sini lebih kurang 200 lebih, dan kita juga ada pro cyclist dan juga pro coach. So insyaAllah semoga kita dapat menemu ramah mereka lah sebentar lagi. Okay, so kita enjoy dulu kayuhan ni. So kayuhan ni tak ada masalah lah, memang sesuai untuk semua golongan lah setakat ni, kan? Jadi yang bestnya ialah kita ada marshal, ramai marshal, ramai polis. Jadi jalan ni kalau biasa-biasa tak dapatlah layanan VIP macam ni, kan? Tapi hari ni ialah special sikit. Terima kasihlah pihak penganjur sebab jemput. So diharap akan jemput lagi lah di masa hadapan. Okay, kita enjoy dulu kayuhan kita. Assalamualaikum. Masih.
Oh, Red Bull ni power ni. Ini kena pecut ni. Saya yang ini kali kedua lah. Itu kita experience jalan kampung lah. Jalan kampung dia lebih selesa lah. Jalan dia pun agak ada besar, ada kecil. So yang ini dia lebih banyak construction, lubang-lubang, jalan tak rata. Tu je lah komen. Tapi Red tetap tak best lah. Ini sebenarnya Red dia nak bernandikan untuk kita bersosial lah. Kita bukan nak lumba, kita bukan nak laju-laju. Ini untuk kita jumpa orang-orang baru, kita sosial. Itulah main tujuan Red kali ni lah. Alright. Saya. So Red yang dulu tu di Morik kan? Lebih kurang 60-70 km. Itu lebih kurang 70 lah. 70 km. Ini so, lebih pendek lah. 46 km. Tapi lagi satu Daniel kan? Kita pun ada peluang untuk jumpa dengan pro cyclist. Yes. Kita betul. Ada jumpa pro coach. Jadi harap-harap kita ada peluanglah untuk interview diorang ni. Kita akan tanya tips terus daripada pro ni. So, betul kita tak? Hari ni kita korek-korek rahsia kat diorang. Hari ni kita ada Anwar Manan, the legend. Kita ada Sofian Abil Omar. Kita ada ramai lagi lah, Amir DPC. Kita ada Fatihah Mustafa. Kita ada ramai lagi lah. So, nanti yang kita tengok lah kalau kita boleh korek-korek rahsia daripada kita diorang. Kita korek-korek. Kita akan masukkan dalam video lah. Okey, terbaik. So, geng lain tak ada? Tak ada kan? Yang geng ni selalu tak ada. Tak ada. Diorang banyak touring hari ni. Pergi ke Pang. Oh, rajin ni. ini macam kenal je ni. Ini yang kena prank ni. Khabar. Oh, baik. Ya? Yeah? Masuk. Thank you. Ini okey? Okey. Yeah. So, macam sekarang dah tahu lah. Macam nak check chain. Tak tahu juga. Tak tahu je. Okey, okey. Terbaik. Alright. Nanti kita ride semua. Ada bang. So, thanks for coming. Okey ke? Terima kasih. Okey. Terima kasih bang. Terbaik support. So, Red setakat ni okey ke? Red setakat ni okey. Senang sangat ni. Ni menangkan Facebook ini dia kan. Sosial dan orang unai je. Tak nampak. Silap. Okay. Ha. Sini pun tak nampak. Ni pun sponsor kat ni. Sponsor kita. Ni pun nampak. Kan? Tadi tak nampak handsome kan? Ni pun nampak handsome. Okey. So, cerita sikit pasal kayuhan kita pada hari ni. Okey. Smooth. 25 km sejam. Boleh kejar. Yeah. So, fellowship ride lah kan. Sebenarnya dia punya objektif pertama adalah untuk connectkan between the all the agencies lah. Between the Selangor punya government. Yeah. Tapi saya masih enjoy lah sebab jalan sibuk macam ni bila kita ada treatment VIP kan. Boleh ada marshal, ada polis. Memang terbaik lah kan. So harap-harap bila endemic nanti kita pun ada peluang untuk organize event kan. Jadi kita akan dapat berkayuh dengan lebih semangat lah. Okay. Selain kita dapat menjalankan silaturahim lah. Betul. Okay. Alright. Okay, terbaik bro. Okay. Terima kasih. Hai, assalamualaikum. Okay, so siapa dulu? Coach Amir. Hai. Okay. So Coach, subscriber memang nak tanya sekali. Terus kan, daripada pro coach kan. Jadi tip saya, soalan saya adalah 3. Okay, 3M. Pertama sekali, masa dan mileage. Berapa sebenarnya seminggu yang patut kalau newbies dia nak berkayuh padu, berapa lama? Okay, bagi saya yang memang kira dia ada komitmen lah. Yang mana ada kerja pagi and then balik pukul 4.30 kan. So, di situ kita kena pandai bagi masa. At least pukul 5, pukul 4.30 balik, 1 jam sampai rumah. 5.30 at least kita kayu roller ke ataupun kayu luar ke, at least dapatkan 1 jam lah. Daripada everyday 1 jam, and then depend pada tengok dia punya kerja lah, balik pukul berapa. So kalau balik pukul 6.30 ke, so ataupun malam boleh buat roller ataupun fitness lah. Selain daripada cycling, boleh buat jogging ke apa ke, supaya fitness tu ada lah.
So kalau seminggu tu lebih kurang berapa KM atau berapa jam? Okey, kalau dalam seminggu tu kalau kita boleh cover dalam 300 pun dah okey dah. 300 km untuk yang beginner punya lah. Macam yang dah pro ni semua at least 600 ke 800 lah. Dengar tu 300 kita punya aim. Okey, soalan kedua. Makan, apa yang boleh membuatkan makan padu? Okey. Soal makanan ni bagi saya, kalau kita dah, kalau bagi yang atlet-atlet yang high performer punya, memang kena jagalah. Sebab makanan dia, kita kena tengok dia punya breakfast, contoh seria, roti, benda tu. Jangan makan yang heavy-heavy lah. Contoh nasi ke apa, sebab dia memang cepat kenyang tapi dia cepat habis juga lah. So benda tu kita tak. Okay, last kali coach. Minda. Okey, macam mana kita nak kuatkan minda kita? Okey, untuk kuatkan minda kita, kita kena set mental kita. Dan pagi komitmen kita pukul berapa kita nak ride kan? Pukul 7 dan kita kena set mental kita. So benda tu kita boleh kira mental kita, minda kita akan bertambah lah. Sebab kita dah tahu komitmen kita pukul 7 nak ride, and then everyday kita punya rutin harian kita. So dapat explain lah kita punya tu. Okay, terbaik coach. Okay, so terima kasih. Okay Cem, sama juga 3 soalan. Pertama sekali, masa dan mileage, berapa kita perlu berlatih selama seminggu? Okay, kebiasaan macam coach Amir cakap tadi kan, at least minimum 300 km untuk satu minggu. Boleh dapat average satu hari 50 km, sebab 1.5 hour pun just nice kayu kan. And then yelah, macam mileage tu macam 300 km, and then hour tu boleh lah try dalam satu minggu tu boleh dapat dalam 8 jam ataupun 10 jam lah. Total keseluruhan. Okey, makan yang boleh bagi kita padu, apa dia? Of course, dalam sukan basikal ni pemakanan memang betul-betul very important. Kalau kita tak jaga makan, memang very hard lah untuk kita nak lose weight at the same time kita nak build kita punya muscle. Kena pilih pemakanan yang the best. Antaranya cut sugar, and then no oily food. So kat situ dia akan boleh kita punya fitness, kita punya performance dari masa ke semasa. On the same time kita punya daripada spesifik kita punya body kita akan jadi macam cyclist punya type lah. Cem, ada soalan selalunya belah pagi ni paling mencabar sekali. Apa breakfast yang simple yang tak membuatkan kita skip road, apa dia Cem? Okay, kebiasaan macam yang simple satu je, oat, honey dengan soya punya air soya. Tiga tu je. Okay, last kali minda. Soalnya bila kita nampak bukit tinggi-tinggi ni kita memang kecut lah. Macam mana kita nak kuatkan minda tu? Okay, kita kena chain kita punya mind. Over climb, easy. Normal, drop gear and then off saddle. Keep riding, control heart rate and then consistent. Alright, terima kasih Cem. GoPro apa bang? Canggih. GoPro 9. Okay, ini kita akan tanya sekali kita punya champion, okay, kita punya national pride, okay, iaitu Sofian Nabil Omar. Sofian Nabil Omar, okay, Cem. Okay, kita akan tanya 3 soalan Cem. Okay, pertama sekali ialah mileage atau masa untuk seminggu berlatih. Apa yang Cem sarankan? Kalau saya akan pertukar teknik kayuhan dulu lah. Okay. First kayuhan daripada penggunaan gear, fitting semua, okay. And then baru pergi ke endurance. Bila endurance dah cukup, baru pergi ke speed, strength dan semuanya lah. Okay. So dalam seminggu tu berapa jam kita kena berlatih? Selalunya average 3 jam atau 4 jam lah.
Depends pocketing ni macam mana. Okay, setiap kayuhan tu 3 atau 4 jam lah. Tapi maksimum selalunya 6 hingga 7 jam lah. So maksimum lah. Kalau average selalunya 2 jam, 3 jam macam tu lah. Okay, kedua ialah makan. Macam mana boleh kita jadi padu? Makan mengikut kuantiti lah. Daripada segi kita punya latihan. Lepas tu kalau macam saya berlumba rider lah. So kita tengok route jalan macam mana. Kalau lebih kepada climbing, saya akan jaga daya, saya punya daya makan lah. Kalau more pada flat dengan rolling, dia tak apa, bukan tak apa jaga, tapi weight tu mungkin akan lebih sikit berat, lebih berat sikit lah berbanding kalau jalan tu banyak climb. Saya akan luskan minimum weight macam mana, tengok bergantung pada keadaan saya lah. Cem, ada orang ni tanya pelik-pelik lah sebab dia kata ada makan apa ni, pulau kuning lah apalah. So apa pendapat Cem? Pulau kuning tak ada lah. Saya pagi-pagi kalau dia semua makan nasi dengan ayam dengan kunyit ya bang. So tak ada pulau-pulau tu. Sebenarnya depend kepada orang. Kalau ikut segi sains pemakanan semua tak bagus lah. Tapi kalau diorang, ada orang yang boleh adapt biasa, terpulang lah. Macam mana, tapi kalau ikut yang apa yang saya training semua memang tak digalakkan lah. Tapi ada juga orang yang makan nasi lemak pagi pun menang juga. So depend lah. Depend kepada kalau dia okey, terpulang macam tu. Okay Cem, yang last kali eh, minda. Bila kita nampak bukit yang gerun ni macam dinding ni, macam mana kita nak latih minda kita supaya no problem, tak ada masalah? Sebab tu kena training bang. Kalau training cukup, apa-apa data pun kita boleh langgar je semua. Bila training tak cukup, tu satu masalah. Saya pun kadang-kadang macam tu juga, mental pun tak kuat lah. Tapi kalau bila training semua cukup, preparation semua ada, tak ada masalah, langgar je. Okay, terbaik Cem. Alright. Terima kasih. All the best. Kayuhan setakat ni. Ini baru 19 km. Bukit Senang. Bong, Bukit Bong. Bukit Bong eh. Oh, okey, itu perlu latihan lagi tu. Alright. Okey, terbaik. Kita enjoy je eh. Selayan dia. Belum kamera lagi. Belum kamera lagi. Okay. Jemput datang tau. Insya-Allah. Janji tau. Okay. Nanti halo, nanti kontak saya. Nombor telefon dah ada. Okay. So, okey eh. Okey bang. Senyum itu, sengih itu. Okay. Tak ada masalah. Nanti kita join kamera. Alright. Jemput. Macam nak lomba je.
Last climb kita, so kita enjoy. Tinggal lebih kurang 15 ataupun 14 km saja lagi. So inilah masa kita enjoy. So inilah climb dia, yang terakhir sekali. So masalah lah, kan? Kita dah banyak bukit kita taluki. So ini insyaAllah no problem. So bukit yang macam ni, saya rasa saya akan pakai big ring dan juga medium cassette lah, cassette tengah-tengah sajalah. Okay, alright, enjoy. Thank you.
hati. Puas hati lah. Puati eh, Kenya ni? Ya bang, saya baru ya bang. Baru ya? So, baru 2 bulan ni? Ya bang. Okay. Alright. Hidup Kenya. Oh, orang kata newborn ni. Newborn ni? Bukan newbie. Alright, terbaik. Okay bang. Semua ada sedang mesin di atas. Yang mana main air hujan tadi. Okey, kita dah minta sebab hari ni kita akan jumpa champ. Okey, champ Anwar Manan. Alright. Mana ada champ. So kita yang kita punya national pride. So hari ni subscribers ataupun ramai yang bertanya tentang tip-tip pro. So hari ni kita akan bertanya terus daripada pro sendiri ya. Okey, kita akan tanya 3M. 3M maksud dia first sekali ialah tentang masa dan juga mileage. Okay. Soalnya champ suggest untuk mereka yang ingin berkayuh padu kan. Berapa seminggu yang kita kena berlatih dari segi masa dan juga mileage? Untuk level professional, kalau untuk mileage kalau seminggu tu mungkin kita ambil dalam 3 hari lah mileage. Mileage tu kayuh kurang-kurang paling jauh 6 jam lah. Untuk level pro 6 jam setiap 6 jam, kayuhan eh? Untuk kayuhan untuk 3 kali seminggu? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Dan yang lain kita buat short distance dengan aktiviti untuk kita improve kita punya power and strength. Dalam kita kayuh tu mungkin dalam 3 jam atau 4 jam untuk kita buat aktiviti dalam training. Aktiviti tu ialah seperti simulation macam racing punya. Kita bagai kita pakai waktu perlumbaan. Jadi kita pembagaikan dalam aktiviti kita training tu untuk kita dapat effort, speed dan power dekat kayuhan tu. Okay. Alright, terima kasih Cem. So, kedua tentang M, makan. Kena makan. Okay. Macam mana kita boleh makan supaya kita dapat berkayuh mantap? Okay. Untuk kayuh mantap ni memang seharusnya kita kena makan. Kalau banyakkan biasa untuk kita lepas kayuh buat endurance, untuk yang mileage banyak, kita kena ambil banyak protein lah untuk kita recovery, kita punya masa balik. Lepas tu untuk kalau macam untuk kita ada perlumbaan ke, kita banyak ambil karbohidrat macam yang tenaga lah. Tengok jarak perlumbaan juga. Kalau perlumbaan tu lebih 100 km, kita kena campur lain juga protein juga untuk kita kayuh lebih lama lagi dalam bertahan. Tapi kalau kayuh dah untuk 50 km ke bawah and laju seperti Caterian, short distance tu semua, kita banyak ambil karbohidrat supaya kita terus dapat untuk tenaga, untuk supaya tu hadang untuk dapat tenaga yang cepat untuk kita jadi booster dalam perlumbaan. Okey Cem, adakah itu ini bermakna kan yang makanan-makanan Malaysia ni macam nasi kerabu, nasi lemak, kita tak boleh ambil? Okey, benda tu sebenarnya bukan cakap tak boleh ambil. Dari untuk atlet ni, dia ada dalam 100% dalam satu nasi kerabu tu, dalam 100 tu, mungkin yang untuk tenaga dalam kita kayuh tu, mungkin dalam 30% je ada untuk yang pakai untuk kayuh tu. Yang lain untuk mungkin dia bakar dalam lepas 3 jam ke 4 jam. Ada yang setengah tu pergi ke lemak tepu. Contohnya ada makanan-makanan yang kita tak boleh nak hadam semua. Jadi untuk yang pure rider ni, kalau dia nak betul-betul kayuh padu semua, kena ambil makanan yang betul lah. Seperti kurangkan makanan berminyak. Bila minyak ni, dia mengurangkan tahap yang cakap apa ni, Vitamix kita. Kadar pernafasan recovery kita akan jadi lembab dengan makanan yang berminyak yang macam bergoreng-goreng tu. Kalau boleh, elakkan makanan berminyak semua. Betul makan 6, biar makanan yang sihat lah. Kalau nak jadi atlet yang atau pengayuh basikal yang padu lah. Okey Cem, selalunya bila kita tengok atlet-atlet kita ni, yang membezakan dengan atlet antarabangsa ialah dari segi kekuatan minda. Jadi macam mana kita boleh berlatih supaya minda kita kuat? Okey, untuk nampak perbezaan daripada pelumba kita dengan pelumba luar, ialah level kayuhan kita. Dalam perlumbaan mungkin kita
untuk atlet kita ni, dia mungkin level dia setengah yang rider amatur, dia kaya dengan amatur je. Jadi bila dia kaya dengan amatur, dia rasa bila laju sikit, dia rasa dah memang laju lah. Tapi yang level state pula, dia lumba dengan state by state, dia akan dapat standard by state je. Untuk kita improve rider kita sama level dengan rider Europe, kita terpaksa berlumba dengan perlumbaan yang bertaraf professional juga, bertaraf Europe juga, baru kita dapat level yang sama. Kalau tak, kita tak tahu level kita setakat mana. Bila kita kaya bersama amatur, kita rasa macam kuat lah. Tapi bila kita naik upgrade ke level, next level, kita rasa level kita tahap mana. Jadi untuk kita nak sampai lihat tahap yang orang cakap pro tour, macam rider-rider Peter Sagan semua, kita kena berlumba dengan level-level dia juga lah. Jadi Cim, bayangkan kita nampak bukit dekat depan ni macam dinding. So macam mana kita nak set minda kita ni? Okay, kebanyakan kalau saya tengok orang ramai yang baru-baru kayu, bila tengok bukit dia kelang kabut sikit. Dia kena relax, lepas tu maintain pace, lepas tu tengok ke dia, lepas tu gear jangan kalut naik. Kadang-kadang sebab kadang tengah basikal tu dia ada meter untuk KDN. Jadi maintain dengan KDN yang ada 80, bila kita naik bukit sikit, dia akan drop KDN, naik gear satu-satu. Saya tengok kebanyakan yang amatur kayu, bila nampak bukit, dia cepat-cepat tukar gear banyak-banyak tu. Jadi KDN tu setok, itu yang buat kita cepat penat. Kadang-kadang yang tengah nak bawa-bawa nak cram tu cram. Jadi kita kena naik slowly, relax-relax je. Dia akan sampai masa dia akan penat, kita pun tahan sakit sikit, lepas tu kita akan lepas ya. Hello Karina. Hello. Akhirnya jumpa kita punya champ eh. So komen sikit kayu hari pada hari ni. Oh, hari hari pada hari ni best. Semua terkawal, ada abang polis. So tonton, I think the ride was smooth. So kita kayu pun enjoy. Okay. Alright. Terima kasih, all the best. Okay, thank you. Hi everyone, my name is Aimee. I think the organization was very well done, especially on the safety wise. The policemen usually, based on my experience, even though they've been escorting many times, but they are not as understanding on the way how they take care of the cyclists. But for this one, they did very well. So I'm very proud of the PTRM and also the organization, and overall, the food was good. The people was all very, I would say, a very healthy community, which is what we are looking forward to, always have a very enjoyable ride. So, alright. Those yang tak datang, next one, join us. Okay. Hari ni sangat best sebab semua baju kita sama yang terbaik lah. Tak ada yang laju ke semua dengan tak ada. So, lepas tu kita buat lagi lah dengan jarak yang lebih jauh. Itu dia baby. Masih banyak daerah petali. Kita kerjasama dengan Daniel. Sendiri makan. Kita lepas kayu kena makan. Kawasan ni tak nak fight cover lah. Kalau saya dulu tak boleh lah masuk kan, tak boleh makan. Program yang dapat dilaksanakan dengan jaya pada pagi ini adalah hasil perbincangan dan perancangan selama satu bulan, yang mana boleh dikatakan satu tempoh yang sangat singkat. So saya ucapkan terima kasih untuk semua yang menyebabkan. Juga tidak dimungkinkan bahawa saya ingin hadir dan juga turut sama kepastikan pada pagi ini. Oleh itu saya ingin kesempatan untuk menyatakan Yaitu saya sama-sama bila memberikan satu penghargaan dan tepukan untuk ajar-ajar bila. Terima kasih juga saya ucapkan pada baru tentang penamaan dan penangan barang media kita dan juga para peserta yang hadir untuk meriahkan program ini. Jangan boleh bagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan memeriahkan program pada pagi ini. Sila.
Program Euro di Tuni ini adalah anjuran kali kedua. Okey, Tuan Haji, tahniah. Ini adalah edisi yang kedua untuk Giro di Tuni. Ya. Okey, so edisi yang pertama ialah di Mori lebih kurang 70 km. Sekarang di daerah Petaling lebih kurang 46 km. Ya. Jadi apakah aspirasi untuk program ini sebenarnya? Okey, tujuan utama saya menganjurkan program GDT ini sebenarnya untuk merapatkan di antara sesama agensi dalam daerah dan juga jabatan dalam daerah Petaling lah. Awalnya dulu kita buat di Banting waktu saya bertugas sebagai perwakilan daerah di sana. Jadi sebenarnya kita 2 tahun kita mengendalikan COVID-19 dan juga banjir. Jadi kita ambil peluang tu lah, penganjuran tu, untuk kita bersama-sama dengan semua agensi dalam daerah dalam satu event yang besar. Dan juga itulah kali pertama kita adakan GDT di daerah Pengelangan. Dan juga saya mengambil semangat yang sama untuk membawa GDT yang seterusnya ke daerah Petaling ni sebagai satu platform awal untuk saya bersama-sama dengan agensi kerajaan dalam daerah Petaling. Dan kita dapat lihatlah kebanyakan yang datang ni semuanya daripada majoritinya daripada agensi dalam daerah Petaling. Kita jemput, kita ada lebih dalam 52 agensi yang kita jemput, dan juga kita jemput sekali beberapa warga Petaling untuk bersama-sama dengan program ni lah. Dan konsep kita GDT yang pertama dan kedua ni sama, kita bawakan sekali top-top riders, national cyclist, dan ini memberi peluang lah kepada mereka yang hadir, peserta yang hadir, untuk bersama-sama berkayuh dengan national cyclist lah ya. Dengar tu, antara keunikan Giro di Tulip ni, kita dapat bersama-sama dengan pro cyclist, pro coach, dan kita dapat tips terus daripada mereka. So ini adalah antara keistimewaan lah program ni. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Tuan Haji, dan semoga Giro di Tulip ni akan ada edisi ketiga dan seterusnya. Alright, dan itu sahaja perkongsian kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.